Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan kepada kami tentang Kampung Tahfidz dan pengembangannya, Pak, ke depan seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajar. Saya sebagai CEO dari Kampung Tahfidz Jatiluhur. Kampung Tahfidz Jatiluhur memiliki program pengembangan wisata di Desa Pertamanah dan beberapa desa lainnya dalam Kecamatan Sukasari yang kita sebut namanya Kampung Tahfidz Jatiluhur. Pengembangannya meliputi pengembangan dari segi pertanian, perkebunan, di ekonomi. Kita mengembangkan perkebunan durian untuk masyarakat sekitar dan masyarakat luar. Tujuan dari pengembangannya penduduran ini untuk menciptakan ekonomi yang bernilai bagi masyarakat sekitar dan masyarakat setempat, dimana bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Yang kedua, ini dipadukan dengan unsur wisata lain, yaitu wisata religius dan edukasi, dimana dengan wisata ini kita juga bisa menata lingkungan di desa tersebut, Kecamatan Sukasari, untuk menjadi kawasan wisata atau wisata yang mendukung. Itu kita akan kembangkan wisata perairan, danau, wisata perkebunan, wisata religius ya, dengan banyak pesantren-pesantren, dan wisata entertainment, misalnya dengan mengadakan kota-kota seni dan sebagainya di sekitar lokasi tersebut. Unsur alam yang begitu indah di desa dan di Kecamatan Sukasari ini seperti Curug Tilu, Curug Mahrom, Sawah Batu, pesisir danau, dan lain-lainnya, kita manfaatkan untuk bisa kita ekspor sebagai bahan modal untuk meningkatkannya agrowisata di desa ini. Kemudian dengan adanya peningkatan ekonomi ini, kita juga perlu mengembangkan kawasan religiusnya dengan memberikan beberapa pesantren bersama dengan para alim ulama, memberikan beberapa pesantren itu bisa menata secara aspek religius dengan menata kehidupan, menata kedekatan mereka untuk dapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ini pula kita kembangkan edukasi, wisata edukasi. Jadi kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah negeri di sini, terutama SMA 1 negeri, untuk bisa mengembangkan tingkat kualitas pendidikan di SMA negeri. Di mana nanti kita akan ciptakan boarding school, pesantren boarding school, berbasis SMA negeri 1 dari Pertamanah ini. Di mana mereka paginya mereka bersekolah dan siangnya mereka mondok di boarding school tersebut. Demikianlah konsep Kampung Tahfidz Jatiluhur ini, di mana dimulai dari konsep religius, atau saya singkat sebagai wisata eco-edutainment, agro-industri. Jadi wisata ekologi, edukasi, entertainment, dan agro-industri, religi dan agro-industri. Inilah model konsep wisata yang kita kembangkan untuk desa di Kecamatan Sukasari. Yang kita menargetkan agar seluruh desa di Sukasari ini bisa mengenal dan tertata oleh wisata edukasi eco entertainment agroindustri ini. Demikian disampaikan dengan konsep kami Kampung Tahfidz Jatiluhur di desa Kecamatan Sukasari. Demikianlah yang kami paparkan tentang desa wisata Kampung Tahfidz Jatiluhur. Kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu semuanya mari hadir memiliki investasi di desa Kecamatan Sukasari ini, desa Pertamanah dan desa Cilid dan desa lainnya, berinvestasi di Kampung Tahfidz Jatiluhur untuk kami sahabat dan asal Anda ke depan. Alamat kami, kantor kami di Bekasi, Jalan Raya Haji Nur Ali, Kalimalang Bekasi, di Tafling, di Ruko Blok A, Geraha Kalimas Bekasi. Mari hadir dan mari bergabung bersama bersama kami investasi di Kampung Tahfidz Jatiluhur demi kebahagiaan dunia dan akhirat dan kebesaran bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.